pertandingan tinju antara El Rumi dan Jeffrey Nicole akan digelar Jumat 17 November. Menjelang pertarungan itu, Jeffrey Nicole mengungkapkan kesiapannya lawan El Rumi. Jeffrey Nicole mengatakan bahwa dirinya optimis untuk menang dari El Rumi. Bahkan jika nanti dirinya menang, Jeffrey Nicole akui siap tantang Al-Ghazali. Jika menang nanti, lawan abangnya abis ini, ungkap Jeffrey Nicole. Selama melakukan persiapan, Nicole merasa dirinya tak menemui kesulitan. Nicole hanya merasa sulit untuk memotivasi diri untuk melakukan latihan. Kesulitan terbesar mungkin ngepus sendiri, latihan ngelebihin badan, ucapnya. Menurut Nicole, dirinya tak mendapat tekanan dari pihak lawan. Sehingga Jeffrey Nicole tak merasa gugup meski pertarungan akan digelar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.